Luar biasa, Gondrong. Dia sudah tidak ada rasa takutnya. Iya, si Gondrong teh tapisan. Semoga dia tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Amin. Ya sudah, kalau begitu semua bubar. Cepat kita hafalkan surat-surat pendek. Tidak usah ngomong. Kau mau ngomong ayat pisang toh? Jam berapa kita ke Pasar Makmur, Poi? Jam berapa? Urusan itu belum kelar. Semangat pisan ya. Iya. Lo kapan datang? Kelamaan nih. Kayaknya 10 menit lagi nih, insya Allah dia udah di sini. Jam baru. Iya, jam baru. 10 menit lagi. Ngopi dulu lah 10 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana lihat antum kayaknya lagi bingung ya. Ada yang bisa Ana bantu mungkin? Ya bang, kiosnya Bang Apoy sama Bang Tommy di sebelah mana ya? Alafu, antum siapa? Oh ya, saya Daud, juragan Semako. Ya. Oh, Bang Apoy sama Bang Tommy itu sudah ke Pasar Makmur. Ke Pasar Makmur? Itu memang pekerjaan sampingan mereka. Tahu kan, Pasar Makmur? Pasar yang isinya Freman sama penjahat kambuhan itu loh. Jadi mereka itu? Ya. Gak perlu dijelaskan dong. Sesuatu yang sudah jelas. Memangnya ada apa? Ada urusan atau bisnis sama mereka? Alapun ya, Ana sih cuma mengingatkan. Ya seperti kata pepatah, selidiki sebelum membeli. Daripada terlanjur terjadi sesuatu, antum kecewa. Ya, daripada antum mikir ana bohong, mendingan antum lihat sendiri ke Pasar Makmur. Jadi tahu situasinya. Ya, kalau gitu, saya kesana dulu ya, Bang? Iya, padahal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dia Fatin. Mau ketemu Pak Faisal ya? Iya. Aduh, alafu nih. Jadi Ana yang harus menghadapi. Ya, soalnya Bang Apoy dan... Iya, tidak apa-apa, Faruk. Kemarin Gabuk dan Irman juga sudah menjelaskan semuanya. Umi malah bersyukur kalau kamu dan Bang Apoy itu saling bekerja sama untuk kepentingan pesantren. Ya. Tapi memang itulah yang terjadi saat ini. Ya Her, mari Ana antar ketemu Pak Faisal. Sudah menunggu. Tapi tadi baik-baik di jalan semua gak ada masalah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibah, itu bukannya yang dari pesantren An-Nur? Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat temukan ya. Alhamdulillah, Dia Fatin. Ya maklumlah namanya pasar, susah nyari tempat yang steril dan higienis untuk meeting. Dia Fatin, kenalkan ini namanya Pak Faisal, orang yang akan bekerja sama memasukkan kebutuhan ke pesantren An-Nur. Ikut kata Ana. Oh, boleh gak? Iya, saya Faisal.
Alafu, maaf. Dia yang akan bekerja sama sebagai pemasok sembako ke pesantren An-Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh iya, Umi sudah mempelajari semuanya. Dan beliau setuju. Alhamdulillah. Ini saya bawa surat-suratnya. Dibaca, langsung tanda tangan. Jangan lama-lama. Tok, si Daud mana tuh bocah? Orang udah lumutan nungguin. Gak ngerti gue, Poy. Gue juga bingung. Nih orang kok kagak ngerti bisnis ya? Setau gue kan kalau bisnis yang diutamakan waktu. Bondan, Miss Mona ya? Oh. Ngapain bocah apa? Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam, Bang Apoy. Begini, Bang Apoy. Ada yang nyari Bang Apoy di sini. Sama Mas Tommy. Siapa? Namanya Daud. Daud? Bocah ngapain di Makmur? Wah, saya juga nggak tahu. Eh, yaudah, bawa ke sana sekarang deh ya. Makasih, Dan, ya. Gimana sih? Lu nyuruhnya ke Makmur apa ke Genjeng? Siapa, Poy? Daud, capek lagi. Yaelah, gua nyuruhnya kemari. Nih, lu tanya aja main phone gua. Dia saksi hidup nih. Gua nelpon nyuruh kemari. Udah, yuk. Sana, Dam. Sana, sekarang ya. Udah, yuk. Poy, gua mau panggil gimana? Lu ikut ke Makmur, karena lu kan ada urusan sama Miki. Bang, sini aja, ya. Patung datang. Oh, Tim. Eh. Gue coba dulu, Jiboim, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye sini ya. Alhamdulillah. Giliran Dek Fatin, silakan duduk. Kasih duduk, Dio. Kasih duduk. Awas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, berkah buat kita semua. Amin. Ya. Amin, ya Allah. Ya. Ya, ini surat kerjasamanya semua. Mang Dharma, ya. Nanti tolong urusin semua urusan sisanya ya, sama Pak Faisal. Baik, Teh Fatin. Ya, syukran kasiran. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Faruk. Oh iya. Mau berkunjung ke rumah Wianti. Oh iya, Ana antar ke depan ya. Ah, tidak usah, terima kasih. Oh. Ya paling enggak sampai depan lah. Depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum jaga situasi ya. Iya. Mas silakan depan. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Assalamualaikum Deh Habibah. Waalaikumsalam. Man Faruk. Saya gak disapa juga. Iya. Assalamualaikum Ukhti Ani. Urusan kita nanti ya. Sabar. Oh iya, Deh Habibah sudah kenal. Sudah, Wan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah. Wah, kapan kenalnya nih? Anda ketinggalan berita nih. Mari. Assalamualaikum. Saya antar tes sebentar. Iya, Pak Haji. Assalamualaikum, Abang Fang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Abu mau tanya, Abang Poy ada? Emang kelihatannya ada apa, Mas? Man, kayaknya di sana deh, Man. Iya. Eh, mau ngapain? Ada. Itu, Man. Hey. Oh, mungkin ada di sini. Apalagi ya atas nama pesantren itu. Hahaha.
Ana. Ada apa, Farouk? Kayaknya Ana ada yang ketinggalan nih. Mana ya? Ada. Ya, Her, kita lanjutkan yuk, Dek Patin. Ya, mudah-mudahan aja semuanya berjalan dengan lancar ya.